Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa asbahi wa adriyatin Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wa al-akhirah جعلنا من حسبهم يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين، ثم إلى صاحب شرها إمام الدسوقي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال ثم sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyah wa ya mulazimatun lisab'il ula. Kemudian akan berbicara hari ini, kita diajak oleh musannif mengenal kepada 7 sifat yang dinamakan sifat maknawiyah. Artinya sifat ma'ani sudah selesai kita bicarakan, tinggal lanjut kepada sifat maknawiyah. Apa itu sifat maknawiyah? Yaitu kelaziman dari 7 sifat yang pertama. 7 sifat yang sudah dibicarakan, kelaziman dari sifat ma'ani. Kemarin sudah kita bicarakan 7 sifat ma'ani, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. 7 sifat ma'ani. Maka setelah 7 sifat ma'ani akan bicara kelaziman. Artinya sifat yang mengikuti sifat ma'ani. Sifat yang keberadaannya itu disebabkan sifat ma'ani. Maka namanya sifat makna
ahwiyah, atau kalau bagi Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai sifat yang melazimi, sifat yang terikat, sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani. Jadi tujuh sifat ma'naviyah ini melazimkan adanya tujuh sifat ma'ani. Ini bersifat ma'nawiyah. Innama sumiyat hadhihi sifatun ma'nawiyatan li'anna ittisafa biha far'ul ittisafi bisab'il ula. Sifat-sifat ini, tujuh sifat yang kita mau bicarakan ini disebut sifat ma'nawiyah. Kenapa disebut ma'nawiyah? Karena sifat ini, karena adanya sifat ini merupakan cabang dari pemikiran akal dari adanya sifat ma'ani yang sudah kita bicarakan terdahulu. Maksudnya, akalnya orang sehat, akalnya orang sehat akan menetapkan apabila pada suatu zat ada sifat ma'ani, maka pada zat itu pula harus ada sifat ma'nawiyah. Ini namanya dari sisi akal, keberadaan sifat ma'ani ma'nawiyah ini muncul karena adanya sifat ma'ani. Makanya setelah bicara sifat ma'ani, akal mewajibkan adanya sifat ma'nawiyah karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Fa inna ittisafa mahallin minal mahali biqauni aliman au qadiran masalan la yasihu illa idza qama bihil ilmu awil qudratu wa qis ala hadza. Maka tidak bisa seseorang itu disebut, tidak bisa seseorang itu punya keadaan, punya kondisi yang berilmu. Dia kondisi dirinya disebut orang yang berilmu, orang yang berkuasa, orang yang berkehendak, kecuali bisa punya keadaan itu kalau dia punya sifat ma'ani. Jadi tidak akan ada sebuah keadaan pada seseorang kalau tidak ada sifat ma'ani. Kamu tidak akan punya keadaan orang yang duduk kalau kamu enggak punya sifat duduk. Ini tidak akan disebut kotak yang hitam kalau tidak ada sifat hitam. Dia enggak akan disebut buku yang putih kalau enggak ada warna putih. Enggak akan disebut baju yang putih kalau enggak ada warna putih. Makanya kamu enggak disebut orang yang ganteng. Kenapa? Memang enggak punya sifat ganteng, apa yang disebut orang ganteng? Disebut orang ganteng kenapa? Karena punya sifat ganteng. Makanya ma'nawiyah itu berkaitan sama ma'ani, gitu loh. Jadi sebuah keadaan, kamu ditanya gimana keadaan kamu sehat? Oh, kamu orang yang sehat karena punya sifat sehat. Kalau dia enggak punya keadaan sifat sehat, enggak akan disebut orang yang sehat. Jadi keadaan itu, sebuah keadaan itu lazim dengan adanya sifat. Karena adanya sifat, maka dia punya keadaan. Kalau enggak ada sifatnya bagaimana? Ya enggak ada kondisinya, enggak ada keadaannya, atau enggak ada ma'nawiyahnya. Jadi ma'nawiyah itu sifat apa? Sifat keadaannya seseorang atau sesuatu. Sifat keadaannya perkara. Nah, sifat ini bisa ada menurut akal karena adanya sifat
ma'ani. Jadi kalau enggak ada sifat ma'ani bagaimana? Akal menolak. Seperti pendapatnya orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan Allah itu qadiran tapi bila kudrat. Allah itu aliman tapi bila ilmu. Allah itu muridan tapi bila iradah. Ini kata orang Mu'tazilah. Kenapa? Mereka mengatakan Allah itu tidak perlu sifat untuk punya keadaan. Kalau kita perlu sifat untuk punya keadaan, untuk punya kondisi. Oh, ini keadaannya orang yang berkuasa. Oh, karena pada dirinya ada sifat kuasa. Itu pada kita, kata si. Kalau pada Allah enggak perlu itu. Nah, ini pendapat Mu'tazilah. Pendapatnya orang yang di luar pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dikata tanya, kenapa kok Allah itu enggak punya sifat? Kenapa kok Allah enggak perlu sifat untuk adanya makna wiyah, untuk adanya sebuah keadaan pada Allah? Kenapa kok Allah itu enggak perlu sifat? Kalau Allah ada sifatnya dan Allah ada zatnya, maka pada Allah akan ada dua qadim. Zatnya qadim, sifatnya juga qadim, maka akan ada dua qadim kumpul pada Allah. Maka qadim itu harus esa, enggak mungkin ada dua qadim. Jadi wujudnya Allah harus satu, yaitu zat. Yang zatnya itu ya qadiran, zatnya muridan, zatnya aliman, zatnya hayyan, tapi tanpa adanya sifat ma'ani. Jadi mereka menolak sifat. Kalau kita kan menetapkan Allah wajib punya sifat. Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya sifat. Karena kalau ada sifat berarti Allah enggak esa. Karena Allah itu enggak ada sifatnya, cuman zat doang, maka dia esa. Lah, kita ahli sunnah mengatakan Allah itu pada zatnya itu bersifat. Zatnya Allah itu wajib bersifat. Tapi kita katakan wahdaniyah. Kenapa? Karena zat Allah dan sifat Allah bukan perkara lain. Gitu loh. Kalau zat kita dan sifat kita itu perkara lain. Putihnya baju putih dan baju ini dua perkara, bisa dipisahkan. Gimana cara misahin putih sama baju? Bukan ini yang dipisahin, nggak bisa. Tapi cara misahkannya, ada baju lain yang warnanya nggak putih dan ada putih yang bukan baju. Berarti baju dan putih itu dua perkara. Ketika dia menyatu, maka dia kumpul dua perkara. Disebut namanya tarkib. Lah, Allah tidak demikian. Walaupun disebut ada zatnya Allah, ada sifatnya Allah, tapi keadaannya Allah tidak tersusun seperti keadaan kita. Disebut zat dan sifat, tapi maknanya wahdaniyah. Lah, Mu'tazilah biar wahdaniyah gimana caranya? Buang aja sifatnya. Ini kata mereka. Agar nampak jadinya wahdaniyah. Lah, bagi kita yang begitu itu pemikiran picik, pemikiran sempit gitu loh. Hah? Sama saja begini. Kamu punya peci, pecinya kekecilan, dipakai enggak muat. Biar muat, kepalanya disesrek, dikecilin. Waras. Dibuang sebagian kepalanya biar muat. Kalau orang waras diapain?
ditukar pecinya, cari yang gedean. Begitu dong. Zat Allah dan sifat Allah kalau ada, maka dia akan jadinya enggak wahdaniyah, terus dibuang sifatnya. Aneh namanya. Kita enggak, zat Allah dan sifat Allah jadinya enggak wahdaniyah. Biar wahdaniyah gimana? Dua-duanya bukan perkara lain, gitu kan, selesai jadinya. Bukan malah membuang sifat, gitu loh. Ini pendapat ahli sunnah wal jamaah yang akalnya insya Allah waras. Gitu. Kalau akalnya enggak waras, tadi pecinya kekecilan, kepalanya yang di Allah, zat dan sifat. Kalau ada sifatnya berarti enggak wahdaniyah, buang aja sifatnya. Nah, kok buang sifatnya malah enggak bisa ketemu zatnya dong malah. Hah? Bagaimana bisa nemu zat enggak ada sifatnya gitu loh. Nih, pemikiran kita enggak nyampe. Mungkin Mu'tazilah terlalu jauh pemikiran dari kita. Sampai dia enggak boleh kumpul sama kita. Karena kejauhan pikirannya. Melampaui pikirannya manusia sehat. Maka kata musannif, kiaskanlah sifat yang lain pada hal ini. Artinya, ambillah 7 sifat yang lain, semuanya juga sama. Tiap-tiap sifat ma'ani, maka menjadi sebab adanya sifat maknawiyah. Fasarati sab'ul ula, maka 7 sifat yang pertama, waya sifatul ma'ani ilalan lihadihi, menjadi ilat atas adanya sifat maknawiyah, ay malzumatan laha, atau lazim pada adanya sifat maknawiyah. Walihada nusibat hadhihi ila tilka, wakila fiha sifatun maknawiyah. Maka karena hal itulah sifat-sifat maknawiyah ini dinisbatkan kepada ma'ani. Maka namanya kan maknawiyah. Aslinya ya ma'anawiyah. Aslinya. Tapi tidak disebutkan ma'anawiyah karena sudah dipahami ini mau nisbat kepada sifat ma'ani. Kayak wahdaniyah. Mau mengatakan ini bangsa Esa, gitu loh. Ini bangsa ma'ani, artinya sifat-sifat yang dia berkaitan kemunculan dengan sifat ma'ani, maka dilazimkan atau dinisbatkan. Maka namanya ma'anawiyah atau maknawiyah. Walihada kanat hadhihi sab'an mithlul ula. Maka karena itulah sifat ini jumlahnya juga 7 seperti sifat yang pertama. Wal ya'u fil lafzil ma'nawiyah ya'un nasabi. Nusibat ilal makna. Wal wau fiha badalun minal alif allati fil makna. Jadi kalimatnya dinisbatkan kepada kalimat ma'ani, ditambahin ya, ditambahin wawu, agar jadinya nanti menjadi ya nisbat atau digandengkan. Maka kita harus bisa memahami bahwa apa yang akan kita bicarakan setelah ini semuanya adalah sifat yang berkaitan dengan keberadaan sifat ma'ani. Terus wahiya kaunu ta'ala qadiron wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Yaitu sifat ma'ani ada qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Lama kanat hadhihi sifatul ma'nawiyatu lazimatun li sifatil ma'ani rattabaha ala hasabi tartib bitilka.
Ketika sifat-sifat ma'nawiyah merupakan kelaziman daripada sifat-sifat ma'ani, maka pada kitab asalnya penyebutannya diurutkan sesuai dengan urutannya sifat ma'ani. Keduanya disebut lazim itu apabila nisbatnya pada Allah. Kalau nisbatnya pada kita, apa namanya? Illat, sebab. Kalau pada Allah bukan sebab, kenapa? Karena kemunculannya tidak dulu-duluan. Kemunculannya keduanya tidak pernah tiada. Maka bagi Allah keduanya disebut lazim. Saling berkaitan, saling berhubungan, saling bergandengan. Lah, kalau pada kita keduanya disebut illat atau sebab. Seperti apa contohnya? Adanya gerak tangan menjadi sebab adanya gerak cincin. Wajib. Kalau ada gerak tangan, di situ ada cincinnya, pasti cincinnya gerak. Ya. Pasti enggak? Pasti. Nah, geraknya cincin, pendapat Mu'tazilah, tidak diciptakan oleh Allah, tapi dimunculkan oleh geraknya tangan. Karena ada gerak tangan, maka memunculkan geraknya cincin. Allah enggak bikin geraknya cincin. Allah bikinnya geraknya tangan. Tangannya gerak, maka otomatis wajib cincinnya gerak. Adanya sifat ma'ani otomatis memunculkan sifat maknawiyah, pendapatnya Mu'tazilah. Kalau terjadi pada kita tanpa diciptakan oleh Allah, gitu loh. Nah, bagi kita keduanya diciptakan. Kalau Allah menciptakan kudrat, maka Allah pula yang menciptakan qadiran pada seseorang. Kalau Allah menciptakan ilmu, Allah pula yang bikin aliman pada seseorang. Bukan terus, oh adanya sifat ilmu, otomatis ada aliman. Ahli sunnah enggak berpendapat demikian. Sama saja ngomong, kalau ada geraknya tangan, otomatis ada geraknya. Oh, kita enggak otomatis, diciptakan oleh Allah dua-duanya. Geraknya tangan diciptakan, geraknya cincin diciptakan. Itu pendapat kita. Nah, Mu'tazilah bagaimana? Allah menciptakan saya kuasa. Allah menciptakan saya mampu. Dengan sifat mampu itu, saya keluyuran sendiri. Nah, Mu'tazilah tuh. Nah, kalau kita kan enggak, Allah bikin saya mampu dan qadirannya pun dibikin sama Allah. Keluyurannya kamu bawa kupon dibikin juga, enggak mampunya doang maksudnya. Kalau ini kan enggak punya mampu, keluyuran sendiri kemana-mana gitu loh. Kalau kita enggak, Allah yang bikin kuasanya, Allah pula yang bikin maknawiyahnya. Bukan terus karena ada sifat kuasa otomatis memunculkan sifat maknawiyah, hingga dia jalan sendiri, dia bisa gerak sendiri, bisa. Kenapa? Karena adanya sifat ma'ani yang Allah ciptakan pada dirinya seseorang. Kita enggak berpendapat demikian. Ilmu, karena Allah bikin kamu ilmu, maka kamu jadi aliman sendiri. Enggak bisa kalau kita. Untuk jadi aliman, Allah yang bikin kamu jadi aliman. Ilmunya dibikin, alimannya juga dibikin. Kudratnya dibikin, qadirannya dibikin.
hayatnya dibikin, hayannya juga dibikin. Itu pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah. Geraknya tangan dibikin, geraknya cincin juga dibikin. Ini pendapat ahlu sunnah. Makanya kata Mu'tazilah, Allah itu enggak butuh ma'ani untuk memunculkan makna wiyah, gitu loh. Kalau Allah langsung makna wiyah tanpa ma'ani. Kalau kita cukup ma'ani otomatis memunculkan makna wiyah. Kalau ahlu sunnah, ma'aninya dibikin, makna wiyahnya juga diciptakan. Karena kedua-duanya bagi kita namanya ilat, bukan perkara lazim. Nyambung ini. Insyaallah. Ya, jadi jumlahnya sifat ma'ani juga 7, jumlahnya ma'nawiyah juga 7, dan urutan penyebutannya sama dengan urutan penyebutan sifat ma'ani. Fa kaunu ta'ala qadiran, maka adanya Allah itu keadaannya Allah. Kondisinya Allah itu qadiran, disebut zat yang berkuasa, lazimun li sifatil ula min sifatil ma'ani, wa ya qudratun al-qa'imatu bidzati ta'ala. Maka sifat ma'ani ma'naviyah yang namanya qadiran itu lazim kepada adanya sifat ma'ani yang berdiri pada zatnya Allah, yaitu sifat qudrat. Kalau Mu'tazilah kan enggak, Allah qadiran bila qudrat. Wa kaunu jalla wa azza muridan, adanya Allah itu muridan, lazimun lil iradati al-qa'imati bidzati ta'ala, wa hakadza ila akhiriha. Begitupun sifat iradah, adanya sifat iradah itu melazimkan adanya sifat muridan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang berikutnya sampai 7 sifat. Aliman, lazim dengan ilmu. Hayyan, lazim dengan hayat. Sami'an, lazim dengan sama'. Basiron, lazim dengan basar. Mutakalliman, lazim dengan sifat kalam. Nah, kalau Mu'tazilah ditanya, apa buktinya kalau Allah itu qadiran? Mu'tazilah tanya namanya, apa buktinya kalau Allah itu qadiran? Oh, buktinya alam semesta. Alam ini wujud menampakkan, menunjukkan Allah itu qadiran. Nah, kalau alam ini enggak ada, Allah enggak qadiran berarti. Kalau begitu, Allah itu wajib bikin alam untuk menampakkan dia itu qadiran, gitu loh. Nah, kita kan enggak. Apa buktinya Allah qadiran? Apa buktinya? Sama Mu'tazilah dong. Apa buktinya Allah qadiran? Buktinya sifat kudrat, gitu dong. Buktinya adanya sifat maknawiyah adalah adanya sifat ma'ani. Jadi kalau kita mau ada alam, enggak ada alam, Allah qadiran. Kenapa dia qadiran? Karena kudrat, gitu loh. Bukan Allah itu ya qadiran, buktinya apa? Wujudnya alam semesta. Kita enggak mengartikan demikian. Kita tidak menisbatkan wujudnya alam ini menunjukkan Allah itu qadiran, bukan. Yang menunjukkan Allah qadiran bukan wujudnya alam ini, tapi sifat qudrat. Apa sih yang menunjukkan orang ini itu jenius? Oh, ini bisa menghasilkan pesawat. Nah, itu loh. Habibie itu jenius, buktinya apa? Menghasilkan pesawat. Kalau pesawatnya enggak ada, itu enggak jenius Habibie dong. Kayak kamu lah. Enggak jenius semua ini. Menghasilkan apa kamu? Menghasilkan apa?
anak doang hasilnya itu mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi itu. Kalau mau hasil anak doang tinggi-tinggi ngapain? Habibillah itu tinggi-tinggi hasilnya apa? Pesawat. Gitu loh. Jadi menunjukkan Habibi itu jenius karena bisa bikin pesawat. Lah, kalau begitu kalau pesawatnya belum ada, Habibi belum jenius. Padahal kan enggak begitu. Lah iya, mestinya belum kelihatan jenius. Lah, buktinya dia jenius apa? Ada ilmunya. Gitu dong. Karena sebelum Habibi bikin pesawat, dia sudah jenius, bukan baru jenius setelah bikin. Ya, jeniusnya baru kalau begitu. Jadi jeniusnya Habibi itu sama saja aliman, gitu loh. Kenapa Habibi kok aliman? Bukan karena bikin pesawat, tapi karena dia punya sifat ilmu. Ini pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wa'alam anna addahum li hadhihi sab'i fi sifati huwa ala sabil haqiqati in kulna bi sifatil ahwal. Ketahuilah sungguhnya pendapat ulama yang memasukkan 7 sifat maknawiyah dalam konteks ini adalah secara hakikat. Jika kita berpendapat bahwa sesuatu itu termasuk juga yang namanya hal, gitu. Jadi dari awal sudah ada pembagian sesuatu atau syekh. Sesuatu itu ada berapa? Ada 4. Sebagian mengatakan ada 3. Yang mengatakan ada 4 siapa? Kita, kelompoknya Imam As-Sanusi. Yang mengatakan 3 siapa? Kelompok Imam Asy'ari. Jadi Imam Abu Hanifah Asy'ari itu berpendapat sesuatu itu cuma 3. Apa itu? Wujud, Adam, dan Amrun Ibarah. Nah, kalau As-Sanusi mengatakan sesuatu itu ada 4. Apa? Wujud, Adam, Amrun Ibarah, dan hal atau keadaan. Ini pendapatnya Imam As-Sanusi, mengatakan bahwa syai' itu atau sesuatu itu ada 4. Saya tanya, sesuatu itu apa? Sesuatu itu apa? Jangan Krisdayanti, lu nyanyinya Krisdayanti. Sesuatu itu sebutan untuk perkara umum. Sebutan untuk apa-apa yang masih umum, yang belum ditentukan, gitu loh. Ini sesuatu masih umum, ada sesuatu nih. Berarti masih umum, bentuknya bisa wujud, bisa adam, bisa hal, bisa amrun ibarah. Tapi kalau sudah bicara isinya sesuatu ada berapa? Ada 4, wujud, adam. Ini sudah perkara tertentu namanya. Sudah perkara yang apa? Yang dikhususkan. Oh, perkara yang ada. Oh, sesuatu yang ada toh. Oh, sesuatu yang enggak ada toh. Ini sesuatu itu adalah apa-apa yang masih umum, yang belum ditentukan. Lah isinya ada berapa? Ada 4 menurut pendapat Imam As-Sanusi, hingga Imam As-Sanusi memasukkan 7 sifat maknawiyah ke dalam kelompoknya sifat Allah Subhanahu wa taala karena berpendapat adanya ahwal, adanya apa? Hal pada kelompok syekh, masuk dalam pembagiannya syekh. Terus ahwal itu apa? Hal itu apa? Wahya sifatun thubutiyatun laisat bimaujudatin wala ma'dumatin tagumu bimaujudin. Maknawiyah itu adalah sifat yang tetap, sifat yang sabit, yang tetap pada zatnya Allah
dan dia derajatnya bukan derajat ada sampai bisa dilihat dan bukan derajat tiada. Takumu bimaujudin, yang adanya itu berdiri pada hal yang wujudi, artinya berdiri pada berkaitan dengan hal yang wujudi, yaitu sifat makna, sifat apa? Ma'ani. Fatakunu hadhi sifatul ma'nawiyatu ala hadhi sifatun thabitatun qa'imatun bidzati ta'ala. Kalau begitu, ta'rifnya sifat ma'nawi apa? Yaitu sifat yang thabitat, qa'imatun bidzat. Kalau sifat ma'ani, sifatun maujudatun, qa'imatun bidzat. Kalau ini sifatun thabitatun, qa'imatun bidzatihi ta'ala. Jadi bedanya, yang satu itu derajatnya bisa dilihat, yaitu namanya apa? Namanya apa? Ma'ani. Yang satu hanya bisa difahami atau dimengerti, namanya hal atau kondisi. Kondisi itu enggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat sifat wujudinya, maka adanya sifat wujudi itu dipahami oleh akal, membawa munculnya kondisi pada seseorang atau pada sesuatu. Disebut sesuatu itu yang berkuasa. Kenapa? Oh, kondisi itu disebabkan adanya sifat kuasa. Gitu loh. Jadi kita ini secara hakikat konsekuen pada takrif. Kalau enggak sesuai takrif, bagaimana kita memahami ini? Wa amma in kulna binafil ahwal, adapun apabila kita memakai pendapat yang sesuatu itu ada berapa? 3. Annahu la wasitatun bainal wujudi wal adami kama huwa madhhabul asy'ariyah. Maka pendapat ini menyatakan bahwa tidak ada tengah-tengah antara wujud dan adam. Kalau kita mengatakan ada tengah-tengah antara wujud dan adam, namanya hal. Disebut wujud enggak bisa, disebut adam juga enggak bisa. Kalau kata Imam Asy'ari, enggak ada itu tengah-tengah, enggak ada. Perkara itu adanya wujud atau adam, atau hanya gambaran saja, begitu loh. Enggak ada perkaranya, enggak ada. Jadi yang bisa dinyatakan itu wujudnya atau adamnya, atau digambarkan kayak apa? Barat, timur, selatan, itu hanya bisa apa? Digambarkan saja. Enggak bisa dilihat wujudnya barat yang mana, ya enggak bisa. Wujudnya timur yang mana, ya enggak bisa, gitu loh. Jadi Imam, bukan lihat baratnya, lihat jarumnya. Baratnya enggak kelihatan, mana baratnya? Jarum B gitu doang. Ya. Kayak kamu lihat jam, mau lihat siang malam enggak bisa. Oh, ini jam 12 malam. Mana itu? Kamu lihat siang ya jamnya segitu, malamnya begitu. Jadi ini enggak bisa menunjukkan pada barangnya, gitu loh. Jadi Imam Syari mengatakan sesuatu itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. karena beliau mengelompokkan menjadi 3 kelompok, maka maknawiyah tidak masuk kelompok sifat menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Wa tsabitu minas sifatil lati taqumu bidzati innama huwa sab'ul ula allati hiya sifatul ma'ani. Adapun sifat-sifat yang tetap yang ada pada Allah itu hanyalah sifat ma'ani menurut pendapat kelompok atau golongan yang mengikuti pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Wa amma hadhihi fa ibaratun.
Adapun ma'nawiyah menurut Imam Asy'ari itu masuk dalam i'tibariyah. Gitu loh, bukan enggak ada itu berarti ditolak, bukan, tapi masuknya kelompok disebut i'tibariyah. Apa itu maksudnya? Amma hadhihi fa ibaratun an qiyami tilka bidzati la anna li hadhihi subutan fil khariji anidzihni. Adanya sifat ma'ani itu menjadi gambaran adanya sifat maknawiyah. Jadi katanya maknawiyah itu apa? Oh, qadirun itu ibaratun an qiyamil qudrat. Ini pendapat Imam Asy'ari. Muridan itu apa? Ibaratun an qiyamil iradah. Gitu loh. Aliman itu apa? Ibaratun an qiyamil ilmi. Gitu. Sama enggak? Sama dalam menisbatkan, hanya beda peletakannya. Gitu loh. Kayak kemarin takwin sama kudrat. Satu mengatakan dua-duanya sifat, satu mengatakan sifatnya satu, ta'aluknya dua. Nah, ini sama begini. Imam Asy'ari mengatakan itu masuk kelompoknya ibarah, hingga enggak perlu masuk kelompok sifat. Kita masuk kelompok itu hal atau kondisi, hingga dimasukkan dalam kelompok sifat. Hingga kata kita, sifat Allah jumlahnya berapa? 20. Nah, pendapat Imam Asy'ari berapa? 7 kurang. Terus wujud kurang. Berapa jadi? 7 tambah 5 berapa? 12. Salbiyah 5, ma'ani berapa? 7. Jadinya 12. Sifat yang diajarkan oleh apa? Yang mengikuti pendapat sesuatu itu ada 3, itu hanya menyampaikan 12 sifat. Bukan terus yang benar mana, Beb? Yang 12 apa yang 20? Ya benar semua, wong, hanya beda menamakannya. Bukan beda di dalam hakikatnya, bukan beda di dalam isinya, hanya beda menamainya saja. Gitu loh. Kalau beda dalam penamaannya, itu masih tidak mengingkari i'tiqadiyah. Tidak lepas dari i'tiqad yang kemudian keluar dari kelompok ahli sunnah, tidak. Imam Asy'ari tetap menerima sifat qadiran. Kenapa? Karena qadiran itu sifat yang langsung disebut dalam Al-Qur'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Innallaha 'alimun bi kulli syai'. Ini ilmu apa? Alim, qadir, murid, mutakallim disebut dalam Al-Qur'an. Bagaimana mau ditolak? Hanya saja Imam Asy'ari mengatakan sifat-sifat ini bukan masuk kelompok yang 20 sifat. Yang masuk kelompok 20 sifat cukup yang ma'ani saja. Maknawiyah enggak perlu dimasukkan. Kenapa? Karena sudah pasti kalau ada ma'ani, maka memunculkan ibarah qadiran. Gitu loh. Sama saja. Kalau adanya apa? Iroda memunculkan ibarah muridan, adanya ilmu memunculkan ibarah aliman. Gitu loh. Jadi semua sifat ma'ani yang kita sebut sebagai sifat ma'ani, kata apa kelompok yang mengatakan sesuatu itu 3, maka disebut sebagai ibarah. Hanya beda pengelompokan, satu masuk hal, satu masuk ibarah. Tapi dua-duanya tetap menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala
itu bersifat dengan semua sifat-sifat tersebut. Ini yang harus kita pahami dari pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan kita benturkan. Yang betul yang mana, Bib? Yang menisbatkan sifat ma'ani atau yang menolak sifat apa? Ma'nawiyah, atau yang memakai sifat ma'nawiyah, dua-duanya benar. Yang salah mana? Yang salah yang menolak sifat ma'ani. Ini salah. Kalau ma'nawiyah enggak masuk kelompok sifat masih enggak apa-apa. Kalau ma'ani enggak masuk kelompok sifat, bagaimana kenal zatnya? Gitu loh. Makanya kita berpisah sama Mu'tazilah karena beda secara ekstrim bedanya. Apa? Membuang sifat ma'ani. Imam Asy'ari masih memasukkan sifat ma'ani. Imam Sanusi masih masukin sifat ma'ani karena sifat ini jadi alamatnya zat. Kalau sudah sifatnya dibuang, maka sudah tidak sepemikiran dengan kita. Bagaimana punya alamat menunjukkan kepada zat kalau di situ enggak ada sifatnya. Makanya sulit kita menerima pendapat Mu'tazilah ketika menetapkan Allah itu zat tapi menolak Allah itu bersifat. Ini yang kita tidak bisa sejalan pemikiran dengan mereka. Kalau dengan Imam Asy'ari, Imam Sanusi, dua-duanya masih sejalan. Sifat ma'aninya ada, menunjuk kepada zat. Adapun ma'nawiyahnya, oh, satu mengatakan itu sifat, satu mengatakan itu ibarah. Satu mengatakan ma'nawiyah, satu mengatakan apa? Hal, satu masuk dalam ibarah. Jadi enggak ada perbedaan makna, bedanya dalam lafzi. Khilaful lafzi. Kalau kita sama Mu'tazilah khilaful makna, ini yang kemudian memisahkan kita dari kelompok Mu'tazilah. Mudah-mudahan kita semua dijaga, Allah pelihara, Allah jadikan kita masih terus dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, i'tiqad yang lurus, i'tiqad a'immah kita, i'tiqad yang sampai kepada sesuai i'tiqadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga i'tiqad ini membawa kita selamat sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan husnul khatimah dan di akhirat bi ghairi hisab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربنا اغتربنا بأننا اغتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة أغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر لوالدينا Rabbi wa mauludina wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi والحمد لله للبديع والتناهي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.